puji nama Tuhan. Saya yakin kita semua menjadi orang-orang yang kuat, saudara. Katakan sama-sama saya kuat masuk 2023. Haleluya. Katakan sekali lagi, saya tangguh menghadapi semua tantangan di 2023. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Kenapa kita harus tangguh? Kenapa kita harus tegar? Kenapa kita harus punya kekuatan? Karena lihatlah di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6. Saya mengupas pasal ini dan ayat-ayat ini karena ada kekuatan di dalamnya. Ayat 6 berkata, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Katakan sama-sama saya harus tabah. Terjemahan yang lain berkata, saya harus tegar. Katakan, senantiasa tegar. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Wow, haleluya, puji nama Tuhan. Apa maksud seorang Paulus mengenai ayat 6 ini? Paulus sedang berkata, saudara, bahwa selama kita ada di dunia ini, maka kita memang masih hidup di dalam banyak tantangan. Maka memang kita masih hidup di dalam ujian. Kita belum hidup di sorga, saudara. Kita belum hidup di Taman Firdaus. Tetapi hari ini Paulus tidak berkata, mari cepat-cepat Firdaus, mari cepat-cepat masuk sorga. Tapi Paulus berkata, senantiasa tegar, senantiasa kuat, senantiasa berkemenangan, senantiasa pegang prinsip. Dan saya berdoa di awal-awal Januari ini, kita semua memiliki prinsip yang kuat, tegar, kuat, kokoh. Sehingga kita akan lihat ketegaran kita bersama dengan tuntunan Roh Kudus sanggup melewati segala sesuatu, sanggup melewati semua tantangan kehidupan. Kalau ada di antara kita yang memulai tahun ini dengan kekhawatiran, kalahkan dengan ketegaran. Kalau ada di antara Anda yang memulai tahun ini dengan vonis daripada dokter, saya ingin katakan, kuatkan hatimu. Kalau ada di antara kita yang memulai tahun ini dengan surat cinta dari perusahaan Anda, Anda tahu itu, berikan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Lihatlah, Tuhan sedang membuka hal yang baru. Kalau ada yang memulai tahun ini dengan tetesan air mata, lihatlah, air matamu ada ditampung di dalam kirbat Tuhan. Saya berdoa kekuatan daripada Tuhan melingkupi kita sekalian, sanggup mengarungi 2023. Haleluya. Amen.